Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube saya. Setelah saya kemarin mereview mobil ini yang harganya 24 juta nego, pajak dan kir hidup, pick up yang termurah yang saat ini ada ya. Ini adalah Daihatsu Zebra Jumbo 13. Reviewnya sudah ada, jadi silakan nonton aja. Dan di video kali ini saya bakalan membahas untuk S-Pass yang pick up ini warna biru tahun 2004. Dan ini buka harga di 35 ya, Bang ya. Iya. 35 juta. Zebra Master. Nah, untuk siap. Nah, jadi untuk kirinya. Oh, sudah ketempel ya? Ya, jadi sudah ready ya. Pajak dan kir baru dan ini bulan 1 kemarin, plat sampai 2027. Kir sudah terpasang di atas sana. Jadi untuk yang minat nanti setelah nonton video ini sampai selesai, mobil lokasinya ada di Jogja. Jadi buat yang minat langsung datang ke sini juga boleh. Langsung minta antar juga boleh. Yang penting DP dulu, baru kita antar, gitu ya, prosedurnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau mantau langsung ke sini, nggak perlu DP, kalian langsung pantau ke sini, cocok bawa pulang, gitu aja. Oke, untuk tahun 2004 ini kategorinya bodinya juga masih kaleng, ini masih rapi, catnya juga masih mulus ya. Oke, dan baknya juga bak asli, standarnya seperti ini untuk Zebra Master. Sama sih baknya, sama ukurannya, dimensinya sama kayak yang putih ini. Nih, bentuknya seperti ini dari belakang warna biru. Wajar banget ada penyok-penyok dikit, tapi nggak terlalu banyak karena memang ini adalah mobil pick up ya. Nah, untuk baknya ini sudah sedikit bergelombang karena memang untuk muatan kemarin. Tapi ini masih bagus, maksudnya bagus, kategorinya bagus, itu tidak kropos ya. Jadi bukan bekas muatan yang barang-barang basah gitu. Untuk sasis ini juga bagus, bodinya masih lempeng ya, tidak yang kayak patah gitu. Ini masih lempeng dari bak sama kabin, itu masih bagus, lempeng. Ban ini juga ban pakai gajah tunggal, standarnya mobil pickup. Pokoknya untuk sasis ini bagus ya. Pokoknya untuk sasis ini saya bisa bilang bagus. Ini mau hujan nih, Bang. Apa, Bang? Di pinggirin, Bang, sambil dinyalain mesinnya. Oke. Nah, karena mau hujan ya. Ini mau hujan. Wow. Ini mantap, sambil angin soalnya. Mantap, mantap. Nah, ini review tapi mendung. Nah, suaranya seperti ini ya. Knalpot, pakai knalpot HKS dan suaranya kayak Jetstar ini. Tidak ngebul juga mobilnya. Oh, weh, mepet banget. Dari parkir-parkirnya mepet ya, parkir mepet. Nah, ini kemarin yang punya anak muda kayaknya nih, knalpotnya dibikin seperti itu kayak Jetstar ya, suaranya keren. Ini karena mau hujan aja, jadi kita masukin aja. Ini sudah mulai hujan, so jadi buat yang minat sama mobil ini ya, nanti lokasinya di Jogja. Sidi neh, Bang. Sidi neh. Terus. 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 Up. Nah, lampu-lampu hidup semua. Lengkap ya. Untuk mesin, pokoknya kedua mobil ini ready banget untuk kirim ke luar kota. Kaki-kaki juga oke. Pokoknya yang masih sejawa kita bisa langsung kirim ketika sudah terjadi transaksi ya. Yang pasti untuk transaksi bisa DP dulu atau langsung datang ke sini belakang Monjali, Monumen Jogja Kembali. Yang putih ini 24 juta, yang biru itu 35 juta. Nego, karena memang tahunnya itu lebih muda ya. Jadi tahun 2004. Dan kir ini sudah, pokoknya surat menyurat semuanya sudah ready di antara dua mobil ini. Yang belakang itu belum ready ya, yang ready Kijang, tapi kalau yang TSS belum ready. Oke,
Kalau yang Kijang itu juga 24 juta, Kiko ya, Kijang Kotak. Sudah saya review sih kemarin kayaknya. Untuk di live streamingnya ya, tapi untuk review sendirinya belum. Oke, sementara itu dulu, dua Zebra Jumbo dan juga Espace Pickup. Sampai jumpa di video selanjutnya.